Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa setiap bulan ada satu kali kajian yang diselenggarakan khusus untuk wali santri. Ya. Teladan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada sebuah penelitian ya Bapak Ibu yang dilakukan oleh Oxford University. Nah, penelitian ini dilakukan di lebih dari 50 negara dan dipublikasikan anak-anak dari 50 negara yang berbeda-beda. Ada yang dari Afrika, Asia, Eropa macam-macam setiap anak itu mau dari latar belakang agama apa, mau dari latar belakang budaya apa, etnis suku bangsa apa, mereka itu kalau ditanya mereka meyakini adanya ya bahasanya Tuhan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ وَفِي أَوْ Setiap anak manusia untuk menjadi muslim ini dirusak oleh kedua orang tuanya entah dialihkan menjadi Yahudi kah menjadi Nasrani kah menjadi Majusi kah atau menjadi musyrik Bagaimana supaya anak ini Berfungsi sebagaimana tujuan penciptaannya, itu yang lebih hmm. penting. Antara orang tua dengan lembaga pendidikan, harus ada kerjasama yang baik, diberi pengaruh-pengaruh yang baik di tempat dia belajar. Dia juga harus mendapatkan hal yang sama ketika dia di rumah, biar sinkron. <tik> Silahkan kalian baca. Dalilnya dalam Al-Quran, yaitu Firman Allah yang berbunyi fitratallahi allati yang berbunyi Fitrah Allah yang berbunyi Fitrah Allah yang Allah Naluri yang Allah Tanamkan kepada setiap manusia saat Allah menciptakannya Bagaimana menghadapi anak remaja kami yang sudah memiliki rasa suka dengan lawan jenis Laki-laki atau perempuan menyukai lawan jenisnya itu itu manusiawi tinggal uh, diarahkan saja sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi saw. Ustadz mohon izin bertanya jika kedua orang tua berusaha dan berjuang untuk memperbaiki diri berusaha istiqomah belajar lewat kajian-kajian rutin. dan berusaha membentuk pola cinta ilmu di keluarga dan terus mendoakan anak-anak dalam kebaikan. Bagaimana cara upaya kami agar anak-anak bisa berjuang bersama di jalan ilmu? Tanggung jawab kita dalam hal ini sebagai orang tua kepada anaknya atau ayah kepada uh, atau suami kepada istrinya atau anak kepada orang tuanya adalah mengajak menasehati Adapun nanti dia mengikuti, menerima atau belum itu bukan jadi tanggung jawab kita. Selagi kita sudah berusaha, sudah menjalankan tugas dan kewajiban kita, maka tidak akan ada tanggung jawab lebih dari itu. anta mudhakir. Berilah peringatan, nasihat karena sejatinya engkau wahai Rasulullah sekedar memberikan peringatan lasta alaihim bimusaitir kamu tidak berkuasa untuk mengatur mereka dari dalam sini